macam hadis yang kita sebutkan tadi, wal imamu junnatun wa innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi, diperangi di bawah naungannya ataupun di belakangnya. Okey, dan itu ulama kita banyak telah menyatakan perkara ni daripada dulu sampai sekarang, dan antara yang terkini macam Syekh Saleh Al-Fauzan, Uthaymin dan lain-lain. Okey, dan dengan itu juga timbul masalah pengebom berani mati, adakah itu sebahagian daripada jihad? Kenapa dimasukkan perbincangan itu? Kerana akan dikatakan orang yang mengebom dirinya, okay, dengan apa dia dipanggil amalia intihariyah ataupun bahasa kita pengebom berani mati ini, mereka akan disifatkan sebagai syuhada. Itulah masalahnya. Bila disifatkan sebagai syuhada, artinya dikaitkan secara tak langsung dengan jihad syar'i, jihad dalam agama. Kan? Dengan itulah kebanyakan ulama mengatakan ianya bukan mati syahid dan itu bukan bentuk jihad. Okay? Dan yang keempat, ulama yang apa dia pandangan sebahagian umat Islam yang mengatakan, segelintir umat Islam yang mengatakan, ulama yang tak jihad bukan ulama. Ada juga. Betul. Siapa yang mungkin dia bercakap ada hadisnya, ada apa dia al-Qurannya, ada aqwalul ulama dia bawa, qala Allah qala rasuluhu, semua bawa kan, tak ada masalah. Tapi dah perang ke belum? Tak perang lagi. Maka boleh tak ambil daripada dia? Tak. Kerana dia bukan ulama. Okey, so ada juga kefahaman yang begini. Okey. Jadi semua ini adalah tidak berasas. Soalan yang senang sangat kita nak tanya. Al-Imam Syafi'i imam ke tidak? Alim ke tidak? Di kalangan ulama ke tidak? Jawapan dia ya, ya, ya. Kita tanya dia, dia perang ke tidak? Jawapan dia tidak. Ulama, adakah dia masih ulama? Kalau dia kata ya, maka apa yang dia cakap itu telah pun terbatal. Kalau dia kata tidak, maka dia itu terbatal. So itu antara yang saya sempat perhatikan tapi tak sempat nak muatkan di sini. Salah faham tentang jihad. Jadi kita kena tahu. Kita kena tahu yang betul sebagaimana kita kena tahu yang tak betul. Jangan tahu yang betul sahaja, maka akhirnya mungkin kita akan ingat yang tak betul itu sebagai betul. Okay? So dua-dua kena tahu, dan perkara ni ada dah sebenarnya dalam La ilaha illallah. La ilaha, nafikan. Mana yang tak betul tu nafikan semua. Tasfiah kan? Illallah, maka kita terima tarbiyah. Kita didik diri kita atas tauhid. Nafikan syirik, tasfiah dan tarbiyah. Okay, konsep yang dibawa oleh siapa? Bukan Al-Albani, tetapi yang dibawa oleh para nabi, para rasul dari dulu sampai sekarang. Kan bukankah semuanya mengatakan ani abdullah, okey, wajtanibut tagut, beribadatlah kepada Allah dan jauhilah tagut. Kan? Semuanya para nabi mengatakan demikian, para rasul mengatakan demikian. Artinya mereka membawa konsep tasfiyah dan tarbiyah. Bukannya apa dia panggil ni, satu benda yang dibawa oleh Al-Albani seorang, tidak. Okay, cuma mungkin orang tak perasan lalu Al-Albani nyatakan semula. Itu je. Okay. Ada orang kata tasfiyah tarbiyah tak nak buat. Kenapa? Al-Albani punya. Yang sama juga dia kata, ada yang mengatakan sifat solat. Belajar sifat solat ikut buku siapa? Buku Al-Albani. Ini bukan sifat solat Nabi, ini sifat solatil Albani. Kan ada orang cakap macam tu. Kita mengatakan, kenapalah cetek sangat pemikiran tu. Kan? Kalau kita kata Albani, tengok apa yang dibawa dalam tu. Kata-kata ulama kan? Ataupun hadis-hadis. Hadis-hadis dan kata-kata ulama. Kenapa kita nak nisbahkan pada dia? Okay? Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Untuk kali ini. Kan?